Hai kawan-kawan, menu kita hari ini adalah ayam masak ketumbar. Jom kita lihat. Ayam. Ayam tadi yang kita goreng. Ketumbar yang kita tumbuk tadi. Okey, kita masukkan bawang. Dan cili. Okey, bolehlah kita goreng. Dan kita taburkan sedikit daun ketumbar. Okey, kita tutup api. Okey, kita masukkan daun bekas dan kita hidang. Okey, kita taburkan sedikit lagi daun ketumbar di atasnya. Makan dengan nasi putih yang panas-panas tu memang sedap. Okey, menu ni kita tak perlu letak garam ya sewaktu kita memasak. Sebab ayam tadi mula-mula kita dah lumurkan dengan garam, sos tiram, kicap manis, apa tu, ciup ayam, semuanya sudah ada rasa garam. Okey. Jika suka dengan menu ini, tontonlah video ini sehingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak masak ayam masak ketumbar. Okey, saya ada kicap pekat manis. Ada sos tiram. Okey, ayam telah dilumur. Ini isi ayam ya, bahagian dada. Dah dilumur dengan sebok kunyit dan juga garam. Okey, ada bawang besar. Boleh ganti bawang merah, bawang putih dan akar ketumbar. Saya ada cili besar berwarna hijau, merah dan 5 biji cili akar. 1 biji bawang Holland. Nak buat separuh pun boleh. Sedikit daun ketumbar. 1 kub ayam. 1 sudu besar lada hitam. 3 sudu besar biji ketumbar. Okey, saya nak sangai biji ketumbar ini dahulu. Okey, kita sangai biji ketumbar sehingga dia naik bau. Bila dia naik bau tu, kita tutuplah api. Jangan tunggu sampai dia kehitaman. Kejap je ya kawan-kawan, anggaran dalam seminit dua. Ha, minyak sudah panas. Bolehlah kita goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, kita tumbuk ni tak perlu lumat sangat. Okey, saya nak ambil separuh. Okey kawan-kawan, saya nak asingkan separuh dalam dua sudu. Okey, kemudian satu sudu yang kita tinggal, kita campurkan dengan lada hitam, biji lada hitam. Kemudian kita tumbuk. Okey kawan-kawan, yang ni kita tumbuk agak lumat lah ya. Okey, cukup dah tu. Masukkan bawang. Kalau nak tumbuk pun boleh. Saya tak tumbuk ya. Saya tumbuk betul-betul. Masukkan biji ketumbar yang kita tumbuk dengan biji lada hitam. Ini nampak bawang dah layu. Bolehlah kita masukkan kicap pekat manis. Agak-agak je. 2, 3, 4 sudu besar. Kicap pekat
mana 4 sudu besar, 100 gram 2 sudu besar. Okey, 2 sudu besar. Masukkan air sedikit sahaja. Okey, kita masukkan si ayam. Okey, kita masukkan ayam tadi yang kita goreng. Masukkan biji ketumbar yang kita tumbuk tadi. Perlahankan api. Okey, kita masukkan bawang. Dan kita masukkan cili. Okey, bolehlah kita goreng rasa. Kawan-kawan, menu kita sudah siap dan kita taburkan sedikit daun ketumbar. Okay, kita tutup api. Kita goreng rata dan bolehlah kita hidang. Menu ini sedap dimakan dengan nasi putih yang panas-panas. Okey, kita makan satu jenis lauk ni pun sudah cukup tau kawan-kawan. Ha, tak perlu lauk lain. Cili besar yang berwarna hijau tu dengan cili akar tu dan cili merah tu kalau kita makan, memang sedap tau kawan-kawan. Alhamdulillah, kawan-kawan kena cuba tau. Okey kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, share and comment. Bye.